Welcome to HSR Wheel. Wah, kali ini gue lagi ada di Cubic BSD. Ini ada acara Black Auto Battle Modification yang finalnya nih, yang kemarin ada yang di Bali. Nah sekarang finalnya ada di Jakarta. Lebih tepatnya nih di daerah Tangerang ya, BSD, atau bisa dibilang daerah mana nih Bal? Serpong ya? BSD Serpong. Nah kali ini kita nurunin mobil, yaitu Ford Ranger atau Ruby. Nah ini terpajang, dia sendirian, tapi ini seharusnya yang ikut itu adalah IAM atau Frit Butek tuh mobilnya, karena mobilnya sendiri kemarin di hari Jumat terjadi musibah, mobilnya kecelakaan sehingga tidak bisa ikut ke acara ini. Dan untuk IAM semoga mobilnya cepat sembuh, dan tadi gue telepon badannya sempat sakit-sakit, tapi alhamdulillahnya IAM-nya, pengendaranya atau owner tidak apa-apa guys. Nah untuk mobil Ford Ranger ini sendiri kita tidak ada perubahan, masih sama seperti yang lalu-lalu. Nah ini ada nomor 39 nih. Ini ada scan. Nah di sini untuk teman-teman yang datang ke acara Black Auto Battle ini, kalau pingin memilih mobil Ford Ranger ini sebagai pilihan people choice-nya, tinggal scan di sini nih. Tim HSR Ford F150 dikasih namanya mobil Ruby ini guys. Dan di sini banyak mobil-mobil yang dari sebelah kanan gue ini, yang ganteng-ganteng sampai racing, MPV, SUV ada dong. Dan di depan gue sini ini ada namanya Black Market. Jadi ada yang jual motor listrik, ada yang jual modifikasi, part-part, spare part ada. Ini di sebelah kanan Ruby ada mobil Bestie loh. Kayaknya pernah gue sebut ini. Di T3 kayaknya pernah ikut ini mobil. Di Terminal 3, benar, Terminal 3 ini ikut juga. Ini mesinnya pakai B20 block. Jadi basicnya campuran di B16 dan B20. Kenapa gue bilang Bal, mobilnya yang pernah kita liput di Terminal 3? Apa emang? Yang buat nandain lo apa? Apa? Karena ini yang nandain, ada positif dan negatifnya. Nah gue inget banget nih mobil. Mobil ini doang yang kayak gitu? Beberapa ada, tapi ke mobil ini yang terkesan gue inget banget. Dan nih, seri B20 nya bisa kita kasih lihat Bal. Nih, ini bloknya pakai B20. Tuh. Ini ada Agya Ayla Star Club. Wah, ini alirannya seperti GT kita atau GT01. Wah, udah pakai turbo ternyata. Tuh, kasih lihat. Turbo tuh, ada intercoolernya, ada turbonya, peping-pepingnya sudah pakai yang Samco. Ini udah motorized. Ini namanya mesinnya motorized. Jadi motorized sistemnya dari ada elektrika, jadi otomatis bisa kebuka secara otomatis nih. Wah, ini mapak habis nih. Warnanya gue suka. Warnanya coklat tapi ada kayak bunglon-bunglonnya gitu. Selanjutnya ada Mazda 3 yang sedan, bukan yang biasa, yang coupe. Ini juga Beget. Selanjutnya ada mobil Innova. Nah Innova ini kemarin kita sempat disalip sama Innova, itu kencang ya. Pada zaman sekarang Innova itu bukan hanya sekedar mobil keluarga, tapi juga sebagai mobil anak muda, anak SMA, anak kuliahan yang dipakai mesinnya dioprek-oprek lah. Nih guys, tuh ada street racing nih. Ada yang menarik, 3 mobil di depan gue. Ini adalah mobil Katana. Ini dari tipe yang mana gue kurang tahu tipenya Katana ini. Nih, dan ini ada yang menarik nih. Turbo API Electric Petrol Injection. Ini soft topnya bahannya kulit nih. Bahannya kulit. Wah, ini sih boleh ajib sih. Punya ginian harganya nggak tahu berapa nih kalau dibeli. Komen di bawah yang tahu harga Jimny beginian berapa nih pasarannya. Setahu gue sih gelap ya. Suka-suka aja juga, karena mobilnya udah jarang ditemuin di mana-mana. Ini si ajib nih sob. Punya ini asik ya, kayaknya kemana-mana kita jalan kecil nih, asik nih. Nah ini ada mobil dari member atau ketuanya dari Hachi. Oh ini dari First Auto Rep yang di full stiker. Kayak bukan stiker, kayak dicat. Ruby kayaknya ganti warna. Warna-warna yang mengkilat-mengkilat, candy-candy gitu boleh kayaknya tuh tahun depan ya. Nanti kita request lah. Karena kita sekarang lagi pesona Indonesia banget warna yang itu.
Nah, ini ada mobil apa? Kok trondol-trondol? Ini nih, Ngap. Apa? Hah? Gua liat di Instagramnya. Hah? Katanya mau live. Oh, jadi ada mobil yang lagi ditrondolin atau masih bahan banget ini untuk live pemasangan wrappingnya ya. Nah, jadi ini kan seperti ini nih kondisi wrapping dari sebelum di wrapping. Nah, jadi pingin di wrapping secara live dilihat ke customer-customer atau orang yang datang ke sini cara pemasangannya dan hasilnya juga, guys. Nah, ini ada mobil dari Mas J Pro Car Vlog atau Jonathan Salim. Ini komunitasnya dari Nozzle, dari First Auto Wrap juga. Wah, ini mobilnya Thai look. Seperti mobil-mobil yang ada drag-drag di Thailand. Tuh, ini gue nggak tahu artinya apaan. Tuh, J Pro Garage. Nah, ini di wrapping juga warnanya. Ini wrapping-nya warna abu-abu. Abu-abu kebiruan ya? Abu-abu kebiruan. Kayak gue bilang celana anak SMA. Celana anak SMA, Sob. Ini nih. Nah, untuk lampunya sendiri ini udah di-update di Yong Motor. Nih lampunya udah jadi anggota-anggotanya Laser ya. Apa namanya? Laskar Sinar, benar. Nah, sebelah sini ada yang menarik lagi dari Zero Peredam Mobil. Nah, ini salah satu pajangan yang dilihatkan bagaimana pemasangan peredaman. Dan yang menariknya adalah velgnya pakai RS3. Velgnya pakai HSR RS3. Menggunakan ban PHIR di ring. Ringnya berapa ini? Oh, ring 16. 195/50. Nah, guys, sini. Jadi kalau misalkan teman-teman pasang peredam itu di sisi bagian sini juga ada peredamnya nih. Tuh. Jadi kan nggak kelentang-kelenteng gitu. Nah, ini dari apa lagi nih? Oh, ini dari sound system. Oh, ini juga ada diskon. Diskon sampai berapa persen nih, Mbak, diskonnya nih, Mbak? Diskonnya sampai 50%. Ini untuk yang item di sini ya? Iya. Oh, ini ada sabu. Ini apa? Power. Nah, ini apa nih, Mbak? Ini yang piggyback. Piggybacknya. Tuh. Ini flash sale juga. Iya. Tapi nggak 12-12 ini ya? Nggak 12-12 kan? Bukan hanya sehari kan? Oh. Khusus hari ini aja? Sampai besok? Sampai besok tuh. Dari harga berapa sih ini, Mbak? Yang ini? Yang ini dari 4.300.000 jadi 2 juta doang. Cuman 2 juta doang dapat power dari vokal, dari 4 jutaan. Ini sih yang udah laku tadi pagi. Mana? 4 orang udah ini. Ini dari Oh, vokal. Ini bus. Jatuhnya ini apa nyebutnya ya? Sub aktif ya. Soalnya udah habis. Oh, udah sold out. Barusan mau diambil buat Ruby ya kan biar enak. Ini cuman 1.250.000. Kok gak ngabarin sih? Kan bagus buat di Ruby, ditaro ini. Sub aktif. Wah, keren. Yang baru masih banyak. Oh, masih ada lagi. Harganya sama? Beda. Oh, ala beda. Kirain harga yang ini. Yang itu. Yang itu sold out. Kapan kira-kira? Masih ada? Banyak paling belakang. Oh, banyak belakang ya. Oke, terima kasih banyak, Mbak. Saya keliling dulu ya. Kasih. Nah, untuk acara Black Auto Battle kali ini di Cubic itu ada dua pelataran parkirnya. Yang pertama ada di sisi dari pinggiran mallnya. Nah, selanjutnya di tengah. Atau bisa kasih lihat bal di situ. Nah, itu adalah battle-battle mobil pemenang dari acara setiap kotanya. Seperti ada dari Bali dan ada yang Black Experience-nya ada Mas J Pro tuh mobilnya dan pengepul mobil. Nah, ini ada Mercedes W204 dari komunitasnya W204 Indonesia Club Bandung Chapter. Nah, ini nih Carbon Forged dan ini katanya lebih mahal dari karbon biasa. Nah, ini ada yang mobil klasik
namanya tua-tua keladi. Makin tua, makin jadi. Ini ada seri E. Wah, nomor urutnya 01 loh. Nomor urut kontesnya. Kita 39, ini nomor 1. Dari Jogja plat nomornya nih. Ini SL. SL, beda yang terbaru dengan Mas Harun. Kalau Mas Harun kan yang versi yang sebelumnya nih. Ini yang terbarunya nih, guys. Ini ada Range Rover. Dia memakai velg di ukuran 24. Bal, velg ini adalah ring 24. Gede kan? Tuh, velgnya ring 24. Gede banget. 24, memakai ban dengan 295-35. Nih, ring 24, gede. Padahal gue ngeliatnya dari itu, gede banget. Nah, ada Civic Turbo. Ini yang? Ini kemarin, bener. Yang di Terminal 3 juga. Mobil kita nggak pulang-pulang. Ini yang hatchback. Yang hatchback beda dengan kita yang sedan. Selanjutnya ada mobil BMW Jojon. Nih, mobil E30 warnanya juga jarang, warna ijo apa ya? Mulai ya. Ijo sempen apa gimana nyebutnya? Ini beget juga. Nah, ada mobil Mercy juga. Warnanya yang menarik. Warna merah dengan siraliknya mencolok banget. Wah, nih dari BBK-nya udah pakai dari AMG, guys. Ternyata ini mobil 2 pintu, gua kira 4, ternyata 2. Bisa kita lihat? Cakep ya? Ganteng ya? Gua nggak tahu ini rubahan apa standarnya begini. Keren. Nah, ada mobil Evo juga dari Nozzle. Ini sepertinya mobil yang Terminal 3 kemarin. Jadi masih pro juga nih. Siapa? Mas Jepro ya? Mas Jepro? Yang ini nih, iya benar-benar. Ini nih. Comfort, ya? Comfort yang ini. Nah, ada mobil Honda Brio. Nih yang full karbon dari kap mesin, grill, circuit atas. Yang bawahnya nih dari lips, headcard lagi dari lips. Headcardnya kalau nggak salah aku juga iya. Oh, ternyata enggak. Nah, ini kayaknya mobil yang emang khususkan untuk balap. Karena dari roll bar, dari dalemannya. Tapi ada yang menarik, dia masih mempertahankan tipnya. Bisa kasih lihat, Bal? Sebelah sini, dan itu ada dipertahankan tip atau head unitnya. Karena dia head unitnya sudah digantikan pakai tombol-tombol. Ada card off-nya, untuk tombol segala macam. Nah, itu dicopot. Head unitnya pindah ke bawah digantung. Ya, mobil racing masa nggak dengar musik sih, ya kan? Jadi wajib juga dengar musik. Untuk roll cage-nya full sampai belakang. Nah, ini mesinnya juga udah wear tag, akinya di belakang soalnya. Nah, ini ada Estilo. Gue demen dah kalau ngeliat Estilo begini, klimis-klimis, wah. Ini cakep. Mirip apa coba? Sirocco R. Kalau warnanya begini mirip-mirip kan? Mirip Sirocco. Bener-bener. Apa? Ke mesinnya ngangang ya. Nah, ini bedanya. Jadi kalau anak-anak GDM tuh supaya kak mesinnya lebih dikasih ganjelan atau di setting lebih ngangkat biar pendingin lebih bagus pembuangannya, seperti iya. Itu iya, rata-rata begitu kalau anak GDM tuh. Nah, ini rapet nih, nutnya bagus, di sininya itu dikasih ganjelan atau di setting untuk ngangkat. Nah, untuk joknya sendiri ini yang bucket sama kayak si GT1 yang nggak bisa di setel, yang gue makainya itu nggak nyampe ke belakang. Tapi menarik adalah joknya untuk bagian belakang dan depan motifnya kayak motif sofa mewah zaman dulu. Tuh. Sampai ke backlighting-backlightingnya juga sama. Nah, ini yang menarik nih. Ini tutup dari spoilernya, tutup dari sunroofnya, ini bisa di-stel. Tuh. Bisa ya, yang punya. Saya meraktekin biar, ini soalnya inovatif dan keren, Om. Cakep. Ada E36 yang coupe, yang soft cabrio. Nah, ini warna merah. Dan selanjutnya di sini ada mamang-mamang dan abang-abang kita dari Miu yang tadi gue sebut di pertama di opening. Ada Mamang Project, Masku. Gimana? Mas sudah keliling? Udah, beberapa mobil keren-keren sih di sini sih.
Hasilnya keren-keren ya. Cakep. Itu Hayasar juga turun ya Bang Soleh? Satu kita turun. Nah, aturnya kan masih am turun. Nah, kita ke masih am. Terima kasih banyak nih, Mas. Siap, boleh. Kita makanannya aja nih ya. Oke, siap. Semangat, Mas. Nah, ini dia. Gimana Mas Iam? Alhamdulillah, sehat ya. Sehat. Buat gue nih. Ya, pegang. Kira gue buat gue. Udah ya. Lama gak megang ini, saya. Gimana? Aduh. Ceritanya. Ya, namanya juga di jalan ya. Pasti ada aja ngap. Emang disuruh lebih hati-hati. Prepare dan hati-hati benar. Lagi. Karena gue kaget pagi-pagi ngelihat grup kalau ada foto mobilnya Mas Iam. Itu udah putar balik di tol. Gua kira bercanda. Ternyata serius. Yang putar balik di tol gua doang kayaknya ya. Iya. Mobilnya tuh udah di pinggir, di kanan, di tengah-tengah tol, tapi arahnya kebalik. Wah, ini kacau sih. Aku bilang, gua langsung WA dia, gimana kondisi? Alhamdulillah aman, ngap. Mobil yang enggak aman, iya, gua bilang, mau gimana? Nah, pada akhirnya ya. Alhamdulillah. Kita harus lebih prepare benar-benar yang namanya tekanan angin ban itu penting banget. Jangan lihat, oh lu kan pakai pelek lebar, enggak. Pakai pelek standar pun kalau kurang angin, isi dah anginnya. Ya, karena lu sendiri kecepatan berapa sih pada saat itu? 40 sampai 50 dan itu kondisi mau melipir ke rest area karena udah merasa memang mobil kurang angin. Mau ngisi angin di rest area, keburu pecah duluan. Nah, itulah namanya kita kejadian ya, enggak ada yang tahu. Padahal niatnya udah mau ngisi angin nih. Iya. Ternyata sebelum diisi udah habis duluan. Tapi mobil berapa persen sih kerusakannya kira-kira? Bagian depan aja sih untuk kehancuran paling 20% lah. 20%? Iya. Cuman emang pelek HSR Force mantep. Nah, beton tol aja cuman aman. Cuman kayak kena lubang dikit. Itu ya? Iya, mantep. Nah, kemarin gue juga ngeliat story-nya Mas Iam, kalau velgnya juga udah langsung diantar ke TMS untuk kita repair juga. Dan mobilnya juga insya Allah semoga cepat sembuh, Mas. Amin. Terima kasih nih buat tim HSR yang bener-bener langsung quick respon, disamperin, dikasih pinjem pelek cadangan juga buat mobilnya maju mundur di bengkel. Nah, terima kasih tim HSR. Mantap. Dan teman-teman tahu sekalian, aturannya hari ini yang gue bilang tadi, mobilnya Frit itulah yang akan hadir di acara Black Auto Battle kali ini. Tapi Mas Iam ngabarin gue, ngap, daripada kosong kita nggak turun, udahlah mobil Ruby aja nih turun atau yang lain. Karena yang lain berhalangan juga, akhirnya F30 yang gue turunin nih guys. Ruby. Ruby. Salah, F30 mah yang kuning. Ruby. Nah, kayaknya kita bakal ngeliat ke sana, Mas. Okay. Mau ikut enggak? Kita muter-muter, lanjut. Boleh. Siap, lu mau ikut enggak? Capek lu ya? Enggak, gua di belakang. Di belakang aja ya, udah. Kita ke sebelah situ aja. Nah, ini ada yang pengin gua tanya-tanya karena abang-abang ini biasanya keliling-keliling terus. Nah, Abang. Halo. Nama siapa, Bang? Namanya TJ, Bang. Bang TJ ini adalah dari Jarum Black. Jarum Black ini, Bang ya? Betul. Bang, untuk acara ini berlangsung dari hari Sabtu ini ya? Betul. Sampai kapan nih, Bang? Sampai hari Minggu besok. Nah, ini kan ada dua pelataran parkir nih, Bang. Bedanya apa sih? Bedanya kalau semisal di area yang mengitari ini, itu orang-orang yang jadi dari region Jakarta lah. Oh, mereka gitu. Peserta kontestan dari Jakarta gitu. Nah, kalau yang di tengah itu ada tenda para finalis atau champions dari region sebelumnya, Solo dan Bali. Gitu. Oh, gitu. Nanti mereka akan dipertandingkan lagi buat nemu drill championsnya siapa. Ada juga di tengah tuh areanya buat pengepul mobil, seri initial D-nya, sama dari J-Pro. Terus ya nanti ada main stage juga sih, bedanya di situ aja. Beda situ aja. Betul. Dan ini acaranya 2 hari, ini aja udah mulai rame. Sekarang jam, baru jam 1, udah rame banget. Kita sampai acara sampai jam berapa? Kalau di rundown sih random. Tadi itu terakhir jam 10 ya, perform artis ya, betul, seperti itu. Oke Mas, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Kita lanjut keliling lagi ya. Mari, silakan. Oke. Dadah Iqbal. Dia kenal sama Iqbal. Ya Mas. Halo Mas. Ya Mas. Wah, pokoknya kalau acara di mall tuh enak. Banyak makanan, banyak Mbak. Nah, ini ada dari BSM Garage yang mobil Brio full carbon juga, ada yang ngonten juga dari, nah tuh kena iya. Ini dari
Ini TV. Apa coba? Cuan TV. Cuan TV. Nah, Masku. Aduh. Mas ngapain? Biasa. Biasa. Tadi ngedeket-deket kayaknya. Iya. Saya heran dari jauh kok kelihatannya mepet-mepet itu. Iya, biasa kalau itu kan. Namanya juga nyari cuan. Iya, benar. Makanya namanya Cuan TV. Cuan TV. Aduh. Gimana Mas acara kali ini Black Auto Battle? Gokil, pesertanya gokil. Pesertanya ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri ya. BDM-nya ngeri-ngeri. Wah. Ini orang-orang pada punya mobil-mobil simpenan keluar. Keluar. Keluar semua. Yang tadinya disarungin, dikelonin, iya, sekarang keluar semua. Gila-gila dari RX7, Supra, wah semua banyak deh. Oke, buat kalian yang mau datang sini enggak bakal nyesel deh. Enggak bakal nyesel. Iya, ya, benar sekali ini. Ya, dan untuk teman-teman sekalian, kalau juga Cuan TV. Benar. Namanya apa nih Mas di YouTube-nya? YouTube-nya Cuan TV, CVAN spasi TV. Oh itu ya? Iya, kalau terlalu pakai U terlalu kasar. Iya, cuannya. Jangan. Jadi pakai V. Pakai V aja. Iya, Cuan TV. Cuan TV. Iya. Nyebutnya gitu. Aduh. Oke Mas, terima kasih banyak. Thank you. Sultan lanjut lagi ya. Siap. Thank you. Ya, Mas. Sukses terus di MyShare. Iya Mas. Nah, ini selanjutnya abang itu mirip Mas Sultan. Nah, badannya gede-gede. BSM Garrett juga. Ini mobil yang kemarin dipajang di Vivo Mall. Ini BMW-nya. Ini ada C-Class. Nah, kita mau ngeliat ke bawah nggak nih? Kita kasih lihat aja. Selanjutnya ini adalah line up dari mobil-mobil pengepul mobil. Wah, ini dipajang dengan berbagai macam merek mobil. Yang terkenal adalah mobil yang menurut gua mirip dengan Mazda kita, Mazda MR90. Ini ada Toyota Treno. Kita aja yang mirip-mirip. Oh iya, Mazda kita yang mirip ini. Bukan ini yang mirip Mazda, sorry. Karena livery-nya sama, hitam dan putih guys. Nah inilah WearTag yang sesungguhnya cuma kabel AC doang nih yang kelihatan nih. Aki udah ngilang. Sama dinamo untuk wiper nih masih ada. Wah ini gak pernah salah sih kalau WearTag begini nih. Simple. Yang gue suka juga dari dalamnya masih original. Karena warna dari joknya merah marun. Tuh. Dari dashboardnya. Tuh. Pokoknya enggak salah lah kalau beli mobil dibangun seperti ini enggak pernah salah. Dan untuk velgnya sendiri ini yang fitment-nya pas dengan model velg yang sesuai dengan konsep mobil ini, guys. Nah, ini line up mobil ada Supra dengan plat nomornya juga Supra atau Supra. Ini ada GTR. Nah, kalau kita ada H5R, kalau dia ada G7R. GTR langsung tuh. Ini ada GTR. Nah, selanjutnya ini ada Subaru WRX yang pengepul mobil mencoba kencang-kencang lagi nih. Wah, ini kencang mobilnya. Udah sempat ikut drag juga. Tuh. Yang tadi kan yang Treno. Nah, ini ada yang warna putihnya dengan mesin seperti ini di WearTag juga sama. Karena di WearTag jadi wah, masih ada lapang mesinnya, guys. Nih. Pokoknya dari deretan pengepul mobil nih mantep-mantep dan pol-pol. Nah, selanjutnya ini ada dari mobil Mas J Pro Carfox Collection. Wah, udah kayak jualan baju dari collection ya. Ini nih ada mobil yang mungkin teman-teman sering lihat di acara di konten-kontennya HSR tuh di YouTube Reels atau di Short. Nah, ini nih mobil Nissan GT-R atau bisa disebut Godzilla. Nih, ini ada Shelby GT500. Wah, koleksinya Mas Jepro nih ngeri-ngeri ya, nggak nahan gue. Ini sih ajib ya, dipajang dengan beda genre nih. Yang ini genre zaman dulu banget dan ini di... Oh ya, pokoknya kalau di Shelby gini nih, klasikernya dapat banget. Dan ini dengan yang kencang,
kekinian dengan yang ya pokoknya GTR itu sesuai lah dengan mesin, dengan bodi yang besar. Best Black Contest Car Solo nih. Oh, dijual. Yang minat tuh. For sale, dijual. Tuh. Bo. Biasanya kan orang ngekit ban pinggirnya kan. Ini enggak, sampai tengah-tengahnya dikit. Kemarin lu marah gua ngekit ban sampai tengah-tengah ini dikit banin. Nih, tuh. Nah, ini juga ada Starlet. Namanya si Pitung. Asik ya ngeliatnya Starletnya gak pernah salah. Starlet kapsul nih. Manis, klasik gitu loh. Sebelum ada Jazz, sebelum ada Brio, ya ini mewarnai perjalanan Indonesia, guys. Eh, Bal, oh kita kemarin ketemu ya di depan ya. Ada yang mau line up kesini juga masuk. Itu ada yang nomor 1 VIP. Emang itu? Ini yang Chrysler ini. Nah, tuh. Tuh, bagian dari mesinnya ini udah pakai yang carbon forged. Tuh. Yang gue suka adalah dari segi tutup ininya nih, dibuatin akrilik seperti ini. Jadi dibuka dikit seperti ini nih, ganteng. Kayaknya besok kalau kita ada main mesin, buatin ginian ya. Keren, jadi enggak kelihatan tiangnya kan. Ini dalaman dari Chrysler-nya udah mewah banget dan wah udah sih, nggak usah diapa-apain kalau gue mah. Udah begini aja dan ini udah dibungkus lagi, sofa. Bah. Kayaknya kita pingin dah punya mobil yang VIP car yang begini nih gede-gede. Buat kontes, buat harian. Tapi pakai konten. Kemana-mana kita, Bal. Ini ada Dragon Ball. Ini mobil apa ya? Gue kurang tahu. Ini dari Kupu-Kupu Malam Jogja. Ada yang tahu teman-teman sekalian mobil ini adalah basicnya mobil apa? Komen di bawah. Nah, ini nih. Ini mobil. Wah. Ruby, jangan disamain dengan Ruby ya, berbeda. Ini udah ekstrim. Kalau Ruby kan masih pakai harian dan belum ekstrim. Ini udah pakai tubolar. Tuh, kayak kakinya udah pakai yang udah King Shock, udah adjustable juga. Nah, ini sih ya udahlah, jangan dibandingkan dengan Ruby karena berbeda. Nah, untuk acara sendiri ini sampai besok nih ada panggung untuk performance. Dan lihat teman-teman sekalian, acara Black Auto Battle kali ini yang finalnya ini terselenggara sampai besok. Dan apakah Ruby mendapatkan juara? Kalau gue sih mikirnya kita nggak harus dapat juara. Yang penting kita turun, kita meramaikan, dan kita juga saling bertemu sapa di sini. Segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk depan aja jangan skip. Gue Suta pamit undur diri. Ingat velg, ingat HSL. Tuan Pengerja, HSRT. Sekian untuk perwakilan dari Ford Ranger, HSRT. Gak. Lagi next.